Waktunya seru-seruan ngerjain soal SNBT. Belajar menyenangkan biar nggak bete. Halo teman Bertapa, bertemu lagi dengan Kak Sarah. Kali ini Kak Sarah mau bahas nih tentang simulasi SNBT 2003 yang dikeluarin oleh BP3. Nah, gimana sih contoh soalnya? Yuk langsung aja kita mulai. Ini dia nih contoh soalnya. Nah, ini nih ada teksnya nih teman-teman. Teksnya sih tidak terlalu panjang ya, hanya sekitar satu paragraf untuk pembahasan kali ini. Soalnya gimana nih Kak? Kita bisa lihat. Penulisan kata bercetak tebal pada teks tersebut yang salah terdapat pada kata, pada kalimat, maksud kakak, kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira yang mana nih? Kalimat 1, kita lihat nih, ada kata kuartal, lalu kalimat 2 ada kata fase, kalimat 3 ada kata miliar, lalu kalimat 4 ada kata investor, kalimat 5 ada kata indeks. Nah, menurut KBBI, nah, kata kuartal sudah sesuai dengan KBBI, yaitu artinya suku tahun. Kata fase juga sudah sesuai dengan KBBI, artinya adalah tingkatan masa. Kata miliar itu artinya 1000 juta. Bentuk tidak bakunya adalah miliar dengan Y. Lalu kata investor itu artinya penanaman uang atau modal, gitu ya. Itu juga sudah sesuai. Yang tidak sesuai ternyata indeks nih teman-teman. Kenapa? Karena penulisan yang sesuai itu dengan S, indeks gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah di kalimat 5. Gimana nih teman-teman? Mudah bukan? Untuk pembahasan soal lainnya, silakan kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten, lulus PTN. Sampai jumpa. Buat yang lagi cari bimbel, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023, ke Bimbel Bertapa aja. Tingkat lulusan 100% tiap tahunnya. Berdaftar, kuota terbatas.